Informasi, Inforia, Islam, semuanya tinggi. Ini menjadi satu asas problem yang berlaku akan dapat diselesaikan. Dari situ antara yang ya, kurang mendapatkan apa perhatian sebab ini kita di ada banyak kita panggil yang mengganggu dalam interaksi dan komunikasi dokumentasi kita, seperti perhatian-perhatian yang diberikan. Contohnya orang bercakap kita tengok handphone, orang bercakap kita tengok handphone. Jadi kalau kita bercakap orang tengok handphone pun kita akan rasa perasaan kalau dia tak dengar cakap aku atau dia tak suka ke. Jadi ini semua ayo seluruh anda berdiri, seputar Malaysia Madani sebelum hati, jiwa dan semangat terus menyakini Malaysia Madani. Saya Ustaz Muhammad Khalilah sebagai penyampai berdakwah Islam. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-66 tahun. Selamat menyambut Hari Malaysia ke-66 tahun. Ikhlas daripada saya di TV Muhammad, hashtag TV Muhammad 100, hashtag TV Muhammad, dan juga di hashtag Malaysia Madani, hashtag Malaysia Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi Jumpa kami di Masjid Seri Sendayan, Negeri 9. Malam Munajat.
meraih ampunan, mengharap maghfirah. Oh,
Ibni Ismail, Ibni Ibrahim, Ibni Al-Mughirah, Ibni Bardizba. Berasal dari kota Bukhara, Uzbekistan. Penghulu ahli hadis ini lahir di Bukhara pada tahun 194 Hijriah dan membesar sebagai seorang anak yatim. Sejak kecil, Imam Al-Bukhari telah menghafal Al-Quran dan menguasai bahasa Arab. Beliau juga amat berminat mendengar periwayatan hadis ketika beliau masih menuntut di maktab dan mula mendengar periwayatan hadis pada tahun 205 Hijriah daripada ulama Bukhara yang paling masyhur, Abu Ahmad Muhammad Ibni Yusuf Al-Bikindi. Pada tahun 201 Hijriah, bersama dengan ibu dan saudara lelakinya, beliau telah menunaikan haji. Setelah mempelajari hadis di Makkah, beliau mengembara ke negeri-negeri di timur seperti Khurasan, Iraq, Hijaz, Mesir dan Syam. Imam Al-Bukhari telah menyusun kitabnya Al-Jami' Al-Sahih yang mengandungi lebih kurang 9,000 hadis yang dipilih daripada 600,000 hadis dalam tempoh 16 tahun. Dalam usaha menyusun kitab tersebut, beliau tidak pernah memasukkan walau sebuah hadis pun tanpa terlebih dahulu mandi, menunaikan solat 2 rakaat dan beristikharah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau berkata, "Aku menjadikannya hujah antara diriku dengan Allah." Imam Bukhari menghembuskan nafasnya yang terakhir di sebuah kampung bernama Khartam yang terletak sejauh 3 farsakh dari Samarkand pada tahun 250 Hijriah setelah hidup selama 62 tahun. Ekspresi Rikim, inspirasi Imporia Islami. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian kemuliaan Al-Mustafa. Masya-Allah, sekali lagi minggu ini kita berpeluang dan direzekikan untuk belajar sesuatu daripada Al-Fadhil Ustaz Haji Nurul Aswar Nasrun di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah, semoga sihat Ustaz. Alhamdulillah sihat. Insya-Allah kita nak menyambung lagi sebenarnya Ustaz. Ini bahagian yang ketiga untuk perkongsian kemuliaan Mustafa dalam tajuk mengikut pimpinan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jalan yang sepatutnya kita ikut, yang pastinya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh terbaik, teladan terbaik untuk kita ikuti. Silakan Ustaz untuk permulaan kita pada minggu ini. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر ولا تعسر ربي تمين بالخير أما بعد kasih pada DJT yang bertugas pada malam ini
masih setia di konti Radio Ikim FM dan masih setia dengan rancangan kemuliaan Al-Mustafa yang memberikan manfaat mudah-mudahan kepada semua para pendengar di Radio Ikim insya-Allah. Pada malam ini insya-Allah kita akan melihat dan mengupas berkaitan juga dengan tajuk kita yang kita bawa daripada minggu ke minggu berkaitan dengan mengikut pimpinan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini dan pada minggu ini insya-Allah saya akan memberikan dan mengupaskan tajuk berkaitan dengan pimpinan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana peranan jihad yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan suatu yang sangat dituntut dalam kehidupan setiap daripada kalangan kita. Lihat, kalaulah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan Nabi sendiri pun Nabi berjihad untuk meletakkan seluruh kehidupan Nabi itu untuk jalan Islam ini. Maka benarlah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-218. Allah sebut pada kita innal ladzina amanu wal ladzina ajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. 218 surah Al-Baqarah. Allah sebutkan pada kita sesungguhnya orang yang beriman, wal ladzina hajaru, orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjihad pada jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah, wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam kaedah kalau kita nak meletakkan peranan dalam kehidupan kita, kalau kita bagi tahu kepada seluruh masyarakat kita, kita nak mengikut pimpinan jalan yang diceritakan kepada kita, yang dibentangkan kepada kita menerusi hadis dan Al-Quran. Nah, bagaimana untuk menjadi mengikut pimpinan Rasulullah itu, salah satunya dalam kaedah berjihad. Bagaimana Allah sebut dalam ayat ini, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang beriman, wal ladzina hajaru, orang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, bagaimana dia berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat tuan-tuan, dalam surah Ali Imran 142 Allah sebut juga dalam Quran, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillah alladzina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin. Adakah kamu menyangka kamu dapat masuk dalam syurga? Kata Allah, padahal belum jelas siapa di antara kamu yang berjihad dan bersabar. Dalam kalangan kita, kalaulah kita meletakkan nilai jihad itu di hadapan, sudah tentulah misi kehidupan kita itu lebih jelas. Hidup kita ni, tuan-tuan, para pendengar yang dikasih sekalian, hidup kita ni dia perlu kepada penjelasan. Hidup kita ni dia perlu kepada sesuatu yang memberi manfaat. Hidup kita ni kena ada objektif. Hidup kita ni kena ada matlamat. Sebab itu ketika mana Allah jadikan manusia, Allah ciptakan manusia ini dengan bermatlamat. Saya sebutlah pada slot yang sebelum daripada ini, kita dah sebutlah bagaimana Allah menciptakan manusia ini bukan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azabannar. Dan Allah bagi jadi manusia ini ada matlamatnya. Apa matlamat kehidupan manusia? Allah sebut dalam Quran, Allah kata, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah aku, yakni Allah, menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Maknanya, matlamat penciptaan dan kejadian manusia itu ialah untuk sebagai memenuhi ta'abbud kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah. Dan salah satu jalan kepada pengabdian ini sebagaimana yang dibawakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita ada menerusi jalan jihad. Allah kata am hasibatum an tadkhulul jannah, apakah kamu menyangka kamu akan masuk dalam syurga, walamma ya'lamillah, sedang belum jelas nyata di sisi
alladzina jahadu minkum, orang yang berjihad daripada kalangan kamu. Maknanya, kalau hidup kita sedang terarah dan terfokus kepada satu perkara, insyaAllah kita selamat. Sebab itu dalam, kalau kita tengok dalam kaedah jihad, nah, dalam kaedah jihad ini, makna jihad itu apa? Jim hadal jihad. Yang bermaksud kesusahan dan mengerah tenaga. Itu jihad. Susah dan kerah tenaga. Dari sudut istilah, jihad ini kita tarifkan dia dengan, kata para ulama, uruf syarak digunakan pada mengerah sepenuh kemampuan untuk berjuang pada jalan Allah dengan nyawa, dengan harta, dengan lisan dan lain-lain. So, itu dalam kitab Al-Fawakih Ad-Dawani Ibn Hajar dan Al-Buhtuti. Imam ini telah menyatakan dan mentakrifkan jihad dengan secara perang. Tetapi jihad yang lain juga disebutkan di kalangan para ulama, iaitulah jihad dengan harta, jihad dengan lisan dan jihad dengan nyawa. Manakala khasnya berperang memerangi musuh Allah. Dalam kaedah jihad ini, sebab itu dalam ketika mana umat Islam diminta untuk berjihad, kita kena faham jihad ini bukan saja angkat senjata nak pergi perang. Tak, bukan itu saja. Tetapi jihad ini ada peringkat dia. Pertama, tuan-tuan, jihad itu adalah jihad yang paling besar ketika mana Nabi balik dalam satu perang. Dinamakan sebagai Perang Badar. Keluar daripada Perang Badar, seluruh masyarakat umat Islam, sahabat Nabi pada masa itu, seronok menyatakan bahawa kita sudah berjaya dalam peperangan Badar. Tapi Nabi sebut, Nabi kata ada lagi satu perang yang lebih dahsyat, yang lebih besar daripada Perang Badar. Sahabat Nabi jadi hairat. Dia pun tertanya, apa lagi perang yang lebih besar daripada Perang Badar? Nabi kata, perang melawan hawa nafsu kamu. Dalam itulah ketika mana Nabi sebut tentang perang melawan hawa nafsu, itulah jihad yang paling besar yang umat Islam yang ada pada dunia akhir zaman ketika ini, dia kena meletakkan hidupnya, kehidupannya, apa yang dia lalui dengan berjihad melawan hawa nafsu. Sebab itu jihad lawan hawa nafsu ni, dia satu benda yang besar, satu benda yang berat. Sebab nafsu ni benda yang tak boleh dibuang daripada jasad manusia. Ingat ketika mana Imam Al-Ghazali menyebut dalam kitabnya Minhajul Abidin, ada empat perkara ketika mana Allah jadikan manusia ini, maka Allah jadikan empat perkara. Pertama, Allah jadikan manusia ini, pertama nafsu. Yang kedua, roh. Allah jadikan manusia, Allah jadikan juga nafsu. Allah jadikan manusia, Allah jadikan juga roh. Yang ketiga, jasad. Ada manusia, ada jasad. Kita boleh tengok jasad hari ini. Ada telinga, ada tangan, ada kaki, ada mulut. Jasad kita. Dan yang keempat, bila Allah jadikan manusia, Allah jadikan dia juga dengan akal. Akal. Sebab itu yang membezakan manusia dengan binatang, akal. Bukan otak. Ha, kan? Jadi, kalau kita nak melawan hawa nafsu ni benda yang tak boleh dibuat. Tak boleh dihazafkan dalam hidup kita. Tak boleh. Nafsu ni benda ada. Jadi, bila dah benda ada, maka kita kena bertindak untuk berjihad melawan hawa nafsu ni. Satu, ada empat peringkat bagaimana kita nak lawan hawa nafsu ini. Jihad. Pimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Pertama, Nabi disebutkan dalam kitab ni, dia kata, lakukan jihad terhadap diri sendiri dengan mempelajari sesuatu nilai dan agama dalam hidup. Dia tak boleh lawan jihad ini melainkan dengan nilai agama. Ha, makna spirituality kita. Nilai agama dan ilmu yang ada dalam diri. Ah, tuan-tuan, nak jihad, kita habaq kata jihad nak nafsu, lawan nafsu, jihad nak lawan nafsu. Tapi, mayang subuh pun dah. Jihad nak lawan nafsu, mengaji pencerai. Jihad nak lawan nafsu, tapi duk kira dia yang tak mau. Jihad nak lawan nafsu, pertamanya mesti belajar. Ada ilmu, ada petunjuk dan memenuhi cita rasa agama yang sebenar. Maknanya, patuh pada jalan agama. Ada tak boleh main duduk rodok. Orang kena kata rodok di jatik. Duduk rodok lagu tu je. Tak tahulah pendengar ini faham ke tak. Tapi saya nak abang kata, rodok. Maknanya, ikut dan dia. Dia rasa benda tu dia
minum kita, kahwin kita, apa sahaja ikut Islam. Baru hidup kita ni berjaya. Ni tak kadang-kadang ya Masya Allah. Hari ni Islam, esok dah nampak lagu Lok Lak ni. Dia panggil Lok Lak. Lok Lak ni bahasa Kedah. Lok Lak, nampak Lok Lak. Sungguh lah. Hari ni nampak okey dah. Esok nampak Lok Lak balik. Esok lusa tak okey balik. Aduh, kita pening. Jadi, biarlah hidup kita itu dengan istiqamah. Nak istiqamah, nak lawan hawa nafsu, ni cara dia. Makna apa? Ni patuh pada ajaran agama Allah. Nak patuh lagu mana? Kata Imam Al-Ghazali. Kalau dia tidak mendatangkan taat pada Allah, dia tak akan main patuh. Dia tak akan datang ketaatan kepada Allah. Dia tak akan patuh kepada syariat ini. Kalau ilmu tak ada, dia ikut aja. Orang buat kunu, kita kunu. Orang kut sini, kita kut sini. Tak boleh. Dia mesti nak datang kepatuhan dan ketaatan kepada perintah Allah. Jalan dia adalah ilmu. Tiada kebahagiaan dan kejayaan untuk diri sendiri tanpanya. Dan tiada kebahagiaan di dunia dan akhirat tanpanya. Apabila jiwa tidak dibekalkan dengan ilmu, maka malang dia di dunia dan di akhirat. Ilmu ni tentuan kena cari. Nah, kita pilih duduk di mana cari ilmu. Sekarang ni yati, kita tak bimbang dah. Di masjid, surau kita, orang kena kata berceranggah dengan program ilmu ni. Kita pergilah, dekat Selangor pun banyak program ilmu di masjid, di surau. Kan? Kalau di Kuala Lumpur pun ada, di Negeri Sembilan pun ada, di Kedah ada, di Penang ada, di semua tempat pun dah ada majlis ilmu. Soalnya, mau tak mau aja. Jadi carilah sekurang-kurangnya untuk kita meletakkan kefungsian kehidupan kita akhirnya mengikut pimpinan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu untuk fasa yang pertama ya, insyaAllah. MasyaAllah, ni hari ni kita belajar vocabulary banyak sikit tentang utara. Terima kasih banyak Ustaz. Kita nak terus banyak lagi. Macam mana sebenarnya nak istiqamah berada di jalan yang telah dipandu oleh bagi Nabi SAW. Lepas ni kita akan sambung untuk anda rekam dengan jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami untuk kemuliaan Al-Mustafa.
penyampai Radio IKIM. Atau anda nak tahu apa yang best? Jom ikuti kami di semua platform media sosial. Kalau di FB, cari kami di IKIM FM. Instagram, IKIM.my dan TikTok at Radio IKIM. Kalau tak ikuti, anda yang rugi. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Ha, dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Pembeda, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik, Tuan. Sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah. Iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik, Tuan. Kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Driving, beli satu percuma satu aktif. Baiklah. Terima kasih, Komputer. Ya, berita gembira kepada semua periklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad. Tertakluk kepada permohonan syarat. Nantikan pelbagai informasi terkini. Teruskan bersama kami di Inspirasi Inforia Islami. Ekspresi di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kita kembali bersiaran bersama sahabat pendengar menerusi kemuliaan Al-Mustafa. Hari ini kita menyambung lagi pimpinan jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerusi kemuliaan Al-Mustafa bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Nurul Aswar Nasrun. Ustaz tadi kongsikan kita bagaimana sebenarnya, sebab kita ni macam mana pun nak berjihad, paling besar berjihad dengan nafsu, berjihad dengan diri sendiri kan Ustaz kan. Dan tadi Ustaz gariskan juga macam nak istiqomah, nak berada dalam jalan yang telah pun bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pimpin kita. Yang pertama tadi, nilai agama dan ilmu kena ada. Nak tak nak, pimai-pimai itulah dia. Tang tu yang kena mantapkan Ustaz kan. Sambung lagi Ustaz untuk perkongsian kita, silakan. Baik, terima kasih DJT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita teruskan program kita dalam rancangan kemuliaan Al-Mustafa pada malam ini, insyaAllah. Yang kedua, saya nak sambung tadi berkaitan bagaimana untuk kita nak cara nak berjihad melawan hawa nafsu. Pertama saya sebutkan tadi, kena ada nilai agama, kena ada ilmu. Yang kedua, ada ilmu tapi tidak beramal, tak jadi. Ha, jadi ada ilmu maknanya nak jihad lawan hawa nafsu, ada dah ilmu tapi kena beramal dengan ilmu dia. Sebab itu pepatah Arab sebut pada kita. Dia kata al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ha? Orang yang ada ilmu tanpa amal ibarat pokok tak ada buah. Nah, syarat dia mesti pokok yang bukan pokok buah lah. Kalau pokok bunga retas sampai kiamat pun tak ada buah. Ha, kan? Jadi nak bagita dalam hidup ini ada ilmu mesti beramal. Ha, amalan kita. Apabila seseorang itu tidak mengamalkan ilmu, maka ilmu yang dipelajari hanya sekadar menjadi ilmu tanpa amal. Ha, jadi sayang lah, maknanya ada ilmu kena beramal. Oh, dia ni tahu macam-macam tapi tidak beramal. Dia tahu itu halal, itu haram, tetapi dia tidak beramal dengan apa yang dia tahu. Sebab itu ada ilmu yang kita pelajari, sudah mempunyai ilmu, maka amal lah dengan ilmu yang kita ada. Yang ketiga, cara nak lawan hawa nafsu ini mesti berjihad terhadap diri supaya berdakwah dan menyampaikan ilmu kepada orang yang tak tahu. Ini kiranya tidak melakukannya, dia tidak termasuk dalam golongan yang menyembunyikan apa yang Allah SWT turunkan daripada petunjuk dan penerangan. Ilmunya tidak memberikan manfaat dan tidak menyelamatkannya daripada siksaan Allah. Maknanya, nak menjihad melawan hawa nafsu ni, maka dakwahlah sekadar mana dia perlu. Dia sekadar mana yang dia mampu. Dakwah ini. Dakwah ni bukan dari sudut kata-kata saja, tapi dakwah dari sudut perbuatan, bilhal, buat baik, kan?
baik dengan orang, berkata-kata dengan baik, bersangka dengan baik, setiasa tolong-menolong orang, itu juga berjihad. Itu juga dalam konteks kita nak berdakwah. Yang keempat, berjihad dengan kesabaran ketika mana mengalami kesukaran daripada sama ada datangnya daripada siapa pun, makhluk ataupun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga jihad. Nah, dalam konteks kita nak sabar. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, am hasibtum an tadkhulul jannah wa ya'lamin la alladziina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Sabar. Jihad ni memang kena sabar banyak. Tak? Orang kata, orang keji, orang kutu, orang maki, jihad, sabar. Selagi mana kita berpegang pada Islam, itulah aturannya. Ha, kalau lah dakwah ni, tuan-tuan, dakwah ni kalau dia senang, nescaya semua orang akan masuk dalam dia. Tapi dakwah ni ada duri di dalamnya. Sakit dalam dakwah ini. Sebab itu, belajar bagaimana untuk kita berhadapan dengan situasi ini. Itulah yang disebutkan dengan jihad, supaya kita boleh melawan semua kehendak nafsu. Nafsu yang ada, dia akan tolak kita ke arah kemaksiatan. Nafsu yang ada, dia akan tolak kita kepada satu jalan yang tak baik. Itu nafsu. Sebab itu, lindung kita, diri kita daripada nafsu yang selalu gelodok, nafsu yang selalu mengajak kita melakukan sesuatu perkara. Ya, so itulah tuan-tuan yang dikasih sekalian. Nabi SAW pernah sebut pada kita, Nabi sebut, aqrabun nas min darajatin nubuwati ahlil ilm. Nabi kata, terlebih hampir manusia daripada pangkat nubuah, iaitu ahli ilmu. Jadi kalaulah kita sebut tentang peranan kita nak berdakwah, nak meletakkan diri kita dengan kebaikan, maka kita kena patuh kepada semua sifat yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, terutamanya dari sudut ni ilmu. Itu yang kata jihad dari itu. Jadi jihad yang lebih baik apabila kita menuruti segala perintah Allah dan kehendak baginda Nabi SAW. Sebab itulah tuan-tuan, teringat saya pada satu kisah yang dilalui oleh baginda Nabi SAW. Satu ketika Nabi SAW, ketika mana dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Tuan-tuan pun masih ingat, waktu kita belajar dulu, ada dakwah Nabi yang disampaikan secara sir pada permulaan pertabalan Nabi dan Rasul secara rahsia, senyap. Kemudian Allah perintahkan Nabi berdakwah secara jahrun, secara jelas. Menyampaikan dakwah itu secara jihad, secara jelas. Nabi SAW di antara tempat pertama yang Nabi pergi adalah bumi Taif. Sampai di bumi Taif, Nabi nak sebarkan dakwah tentang Islam. Penduduk Taif tidak menerima kehadiran Nabi SAW. Mereka tuju Nabi dengan batu. Mereka pulau dakwah Nabi. Mereka tutup kedai untuk tidak melakukan muamalat dengan Nabi SAW. Masya Allah, kalaulah Nabi berputus asa pada masa itu, sudah tentulah akhirnya kegagalan itu yang kita lalui. Tetapi Nabi tidak begitu. Nabi seorang yang cekal, Nabi seorang yang teguh imannya, sehinggakan dakwah Nabi itu berjaya sampai kepada seluruh pelosok dunia ini. Tuan-tuan, pergilah mana negara yang ada atas dunia ini, semua sudah ada sampai risalah Islam kepada mereka. Daripada sekecil-kecil negara, sehinggalah kepada sebesar-besar negara, penghuninya tetap ada Islam dan mereka kenal apa itu agama Islam. Dari para pendengar yang dikasih sekalian, sebab itulah melihat kepada perjalanan dakwah, jihad yang ditinggalkan oleh Nabi SAW sudah tentulah memberikan makna yang lebih besar untuk kita menghadapinya. Tengok bagaimana dalam kitab tafsir Al-Marawi, Nabi Nuh AS berjihad juga dengan berdakwah kepada kaumnya agar kembali kepada jalan yang benar dengan cara berdoa. Dakwah bilqal. Dengan sungguh-sungguh, Nabi Nuh dakwah siang dan malam. Kadangkala Nabi Nuh berdakwah kepada kaum dia secara tertutup, sembunyi. Dan kadangkala secara terang-terang. Tapi dakwah Nabi Nuh AS ini tidak diterima oleh kaum dia. Riwayat meletakkan
950 tahun Nabi Nabi Nuh alaihi salam berdakwah, sehingga kan mereka tutup telinga, mereka butakan mata, mereka tak nak menerima dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh pada masa itu tetap sabar dengan kedegilan kaumnya. Ini dalam kitab tafsir Al-Marani. Tentuan yang dikasih sekalian, kalaulah begitu, kita yang duduk dalam dunia akhir zaman ni tuan-tuan, masya-Allah, lagilah kita kena berhadapan dengan pelbagai situasi yang meruncing hari ini. Kalaulah Nabi Nuh alaihi salam, bagaimana saya ceritakan tadi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan satu situasi yang sangat getir. Kita ni sikit sangat dakwahlah, jihadlah dengan kemampuan yang kita ada. Kalau kita nak cinta pada Nabi, nak ikut pimpinan Nabi, ini saja jalan yang kita ada. Jihad melawan hawa nafsu. Hari ini kita ada ruang yang banyak. Kita ada apa? Dalam media sosial, ada TikToknya, ada Instagramnya, ada Facebooknya, kan? Ada live streamingnya contohnya. Kita hari ini ada YouTube-nya. Banyaklah saluran yang kita boleh tengok. Kalau kita tak sempat kadang-kadang ke masjid, ke surau, dalam YouTube pun banyak. Nak cari ilmu, selongkap ilmu. Kan? Ha, ini bahasa baru ni, kalau boleh tunjukkan rancangan selongkap ilmu. Ha, kan? Kita tengoklah YouTube, kita boleh kaji, kita boleh selidik. Kita pernah tak tanya diri kita? Kita tanya diri kita. Dalam sebulan, berapa banyak buku ilmu ilmiah yang kita dah baca? Berapa banyak buku dan kitab yang telah pun kita mentelaah? Sayang, 1000 kali sayang. Itu baru kitab dan buku. Cuba tanya balik diri kita. Dalam sehari, berapa banyak helai Quran yang kita selap? Kadang-kadang kita tak sempat nak selap Quran hari-hari. Tapi kita banyak selap telefon kita. Kita banyak scroll WhatsApp kita. Kita banyak scroll TikTok kita. Tapi nak scroll Quran pun tak sempat. Kita nak scroll Quran daripada helai ke helai, muka ke muka pun tak sempat. Sayang tak? Sayang, tuan-tuan. Jadi, dalam rancangan ini, kalau tuan-tuan masih mendengar radio ini, kitalah sebagai pembuka bicara itu. Kitalah sebagai pembuka ruang itu. Kitalah sebagai permulaan langkah itu. Untuk kita mulakan kehidupan kita dengan baik. Kemuliaan Al-Mustafa. Kita duduk bercakap tentang bagaimana Nabi SAW hidup pada zamannya. Nabi bawa rencana sesuatu yang besar dan dahsyat untuk kita. Tetapi kita hanya sekadar mendengar. Kita tidak merasakan. Kita tidak melakukan. Kita tidak beramal dengan apa yang Nabi telah pun ajar kita. Tuan-tuan, Nabi ajar kita untuk kita tidak bermusuh. Kita bermusuh. Nabi mengajar kita untuk tidak berkata sesuatu yang kasar, yang pelik, yang tak elok. Kita bercakap juga. Nabi ajak kita untuk kita tidak mendengar sesuatu yang tidak baik. Kita dengar juga. Nabi ajar kita untuk bagaimana menjaga hak jiran. Kita tidak menjaga hak jiran. Nabi mengajar kita bagaimana untuk menjaga amanah ini. Kita akhirnya khianat dengan amanah yang kita ada. Nabi mengajar kita bagaimana untuk kita menjadi anak yang soleh, solehah. Tetapi akhirnya kita derhaka pada mak ayah. Wala'iyazubillah. Nabi mengajar kita bagaimana konsep ilmu. Tapi kita tidak menjadi orang yang mencinta kepada majlis ilmu. Nabi mengajar kita bagaimana untuk kita mencintai ilmu. Tapi kita membenci kalam ilmu itu. Hadirin para pendengar yang dikasih sekalian. Dalam rancangan ini mudah-mudahan dia menjadi medan dan platform baru kita. Untuk kita terus berginjak. Mengadakan sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan kita. Kita bercakap soal hari-hari. Kalau para pendengar yang dikasih sekalian. Kita hari Jumaat besok ini. Kita akan pergi ke masjid. Untuk solat Jumaat bagi orang lelaki-lelaki. Dijiatia. Kita pergi ke masjid. Tiap-tiap minggu kita dipesan dengan takwa. Takwa ni, dia menjadi suatu rukun dalam rukun khutbah. Khatib, bila dia pegang tongkat, dia akan kata dekat kita. Yang duduk di bawah. Kita datang ke masjid. Kita dengar. Ittaqullah. Usikum wa iya ya bittaqwallah. Bertakwalah kamu lihat kepada Allah dengan sebenar
tahun. Maknanya, kalau 60 tahun kita hidup, bayangkan sebulan ada 4 kali takwa yang kita dengar. Berapa dah perkataan takwa yang kita dengar? Soalannya, apakah kita memahami nilai takwa itu dalam hidup kita? Kalau kita faham takwa, sudah tentu kita akan berubah menjadi orang yang lebih baik menurut pimpinan jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Ni sebenarnya macam tamparan pun ada juga untuk kita semua. Fikir-fikirkanlah sejauh mana dah kita lakukan untuk keluarga, untuk agama kita, untuk iman kita sendiri. Terima kasih banyak Ustaz kerana bawakan tajuk ini supaya kita dapat berjalan dengan lebih cermat, berhati-hati dengan pimpinan bagi Nabi SAW. Ustaz, terima kasih banyak untuk pertemuan. Insya Allah minggu hadapan kita akan bersama lagi. Assalamualaikum Ustaz. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Ya Rabbi qad ghafilna wa kulluna tamaun fi afwin wa fi karamin wa fi Yeah.
program Malaysia Madani, Celik Al-Quran dan Malam Munajat sempena ulang tahun ke-22 Radio IKIM pada 1 September 2023 Jumaat ini. Bermula pukul 4 petang, dengarkan bacaan Iqra jilid 1 hingga 6 diserikan dengan nasyid dan selawat. Kemuncak acara pada pukul 9 malam, hayati majlis munajat dan selawat bersama pentausiah Ustaz Zuramli Razali. Turut bersama secara eksklusif para penyampai Radio IKIM. Jumpa kami di Masjid Sri Sendayan Negeri Sembilan. Malam munajat, meraih ampunan, mengharap maghfirah. Sahabat yang baik dalam konteks harta ni, kalau kita ada sesuatu, kita akan beri dia lebih berbanding dengan keperluan kita. Itu kira level tinggi. Kita rasa untuk kita, kita boleh cari lain. Tapi kalau sekadar ada RM10, kau ambil dah RM5, aku RM5, itu dah kira bagus dah. Yang paling rendah kalau ada RM10, bagi dia RM2 lah, dan kau RM2 lah, masih memberi lagi. Jadi kita tengoklah level kita di mana dan hak yang kita berikan kepada saudara kita yang mana. Begitu juga bercakap tentang hal-hal akhlakiah. Misalnya, apa-apa sahaja keperluan sahabat tu, kita cepat mendahulukan dia. Kalau dia ada masalah, kita orang yang pertama yang akan datang kepada dia. Kemudian kalau tentang keburukan dan aib dia, kita tidak cepat untuk membuka. Yang itu kita diamkan, itu lebih baik. Tegur tu satu hal lain, masih kena tegur. Tetapi kita tak memburuk-burukkan dia di hadapan orang ramai. Dan hal-hal yang dia sukai pula kita bicarakan. Ini sahabat apa kalau asyik nak mengutuk-ngutuk, asyik memburukkan orang tu. Dan apa sahaja ketelanjuran dan kesalahannya, kita akan cepat-cepat maafkan. Dan kita akan sentiasa pula mendoakan sahabat kita itu, sama ada dia masih hidup ataupun dia telah meninggal. Dan kita akan ringankan beban dia setiap masa. Ayo sertai kempen jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Tawaran menarik bagi pelajar lepasan SPM, STPM dan STM untuk menyambung pelajaran di peringkat asasi, diploma atau ijazah sarjana muda di Universiti Sultan Azlan Shah USAS dengan promosi guna pendaftaran hanya RM200. Mohon segera bagi pengambilan sesi September 2023 di www.usas.edu.my atau hubungi kami di talian 05-773-2298. Segalanya bermula di sini. 89.5 FM.